Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan slot pada tengah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Peringatan kepada mahasiswa, di ruangan komen akan disediakan link pendaftaran kehadiran 30 minit selepas slot bermula. Justeru, mohon untuk mahasiswa-mahasiswi mengisi kehadiran tersebut. Suka saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Aulia bin Muhammad Fauzi selaku Timbalan Ketua Facilitator Minggu Mesra Siswa 2021-2022 kemasukan Asasi Sains Perubatan dan Diploma akan menjadi pengacara majlis anda pada hari ini. Slot kedua kita pada tengah hari ini merupakan sesi taklimat daripada pihak Pusat Pembangunan Holistik Pelajar ataupun lebih dikenali sebagai PPHP. Untuk itu, kita akan mendengar taklimat daripada Puan Hajah Teknologis Nur Khairani binti Abdul Rawi yang merupakan Timbalan Pengarah Akademik Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Sebarang persoalan bolehlah diajukan di ruangan komen Facebook Live. Soalan-soalan tersebut akan dijawab pada hujung slot ini. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini majlis mempersilakan Puan Hajah Teknologis Nur Khairani binti Abdul Rawi untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saudara Aulia kerana memberi ruang kepada saya untuk memberikan sedikit taklimat berkenaan khusus kurikulum pada pagi ini. Untuk makluman semua, saya ada sedikit gangguan teknikal ni di mana tiba-tiba skrin saya ni jadi gelap. Saya tak nampak apa pun sebenarnya. I'm hoping that orang nampak saya and orang dengar apa yang saya perkatakan ni. Okay. Saya minta Aulia bantu saya jugalah sebab saya ingat konten tu tapi sebab saya tak nampak slide tu sekarang. Tapi boleh bantu saya lah nanti terima kasih juga kepada jawatan kuasa MMS kerana beri ruang kepada PPHP untuk memberikan taklimat pada pagi ini. Saya disediakan slide dan oleh kerana slot pagi ini tak adalah lama sangat yang diperuntukkan untuk PPHP ini, jadi kita definitely akan ada slot khusus yang mana saya biasa buat pada hari Rabu. InsyaAllah hari Rabu depan lah. Okay, pada hari pertama kelas kurikulum tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan saya akan perkenalkan versi tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Macam mana nak belajar kan kalau tak kenal cikgu, jadi saya akan kenalkan nanti pada hari Rabu nanti. Okay. So saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Nur Khairani binti Abdul Rawi. So pelajar panggil saya banyaklah, Puan Koni, Puan Kai, Puan Hajah. Okay, so itu antara nama-nama lah diorang panggil, dan saya adalah Timbalan Pengarah Akademik di Pusat Pembangunan Holistik Pelajar atau kita panggil dia nama ringkasnya PPHP. So PPHP ni kalau you all nak tahu, ia adalah satu tempat yang paling-paling suka dikunjungi oleh pelajar kot. Sebab kat sana ada coffee corner, kita kadang-kadang ada rezeki dikongsikan bersama, ada biskut lah, ada apa. So agak agak kecewa jugalah sesi ni sebab kita tak dapat bersua muka sebab sesi lepas pelajar masih lagi masuk pelajar masih lagi masuk ke kampus. So kita masih lagi ada suasana F2F yang dengan SOP yang ketat tu. Kali ini kita kena redolah dengan keadaan yang berlaku sekarang. Okay, mewakili PPHP dan seluruh warganya, saya ingin mengucapkan selamat datang, tahniah kepada semua yang telah terpilih ke UNIZA. Tahniah juga kepada yang telah memilih UNIZA. Sesungguhnya Allah telah mengaturkan sesuatu yang baik untuk setiap orang. So berlapang dada, berfikiran positif, semoga kita semua dapat mengharungi 2 tahun setengah UNIZA ni dengan jaya ni. Maaf ya kalau dengar bimbun dan sebagainya, saya bersiaran daripada klinik kan sebenarnya. Okay. So next please. Okay, Alhamdulillah saya dah nampak dah screen.
Okey, teruskan. So ini adalah susur galur ataupun PPHP punya carta organisasi. So kita ada pengarah Profesor Madya Dr. Abdullah Ibrahim. Okey, kau ada sense tengah pelajar panggil dia Cikgu Lah, tapi Dr. Lah lah biasanya kita panggil dia. Eh? Alright. And then di bawah beliau ada dua orang timbalan pengarah, iaitu saya, timbalan pengarah akademik, dan ada seorang lagi timbalan pengarah kemahiran insaniah. Buat sementara waktu masih belum diisi kekosongan ini disebabkan timbalan pengarah kemahiran insaniah yang sebelum ini telah ditarik menjadi pengarah di pusat makmal berpusat iaitu CLMC di UNIZA. Jadi kita dalam masih dalam proses mengisi. InsyaAllah soon kita akan dapat TPKI yang baru. Lepas tu kita ada dua penyelaras, iaitu penyelaras kampus besar Encik Helmi Sajili, dan kita ada Ustaz Rahim, Ustaz Rahim Arifin, sebagai penyelaras badan beruniform, penyelaras persatuan badan uniform PBB, PBB kita panggil dia. Alright, and then kita ada kaki tangan pengurusan yang diketuai, pengurusan dan pentadbiran yang diketuai oleh Encik Nurul Faisal, okay, atau kita panggil Faisal, okay, and then di bawahnya kita ada Puan Syafawati, and then Puan Nur Hasmiah, and then kita ada Encik Amar, Encik Farhan dan Encik Hanafi, and then Encik Nizam. Ni antara orang-orang yang you akan berurusan lah nanti. Okay, and then kita ada Cik Alias dan juga Cik Helmizi, tapi kita biasa panggil Cik Mat lah. Okay, so ni orang-orang yang anda akan jumpa dan akan berurusan sepanjang anda melaksanakan kursus co-curriculum di PPHP. Eh. Okay, so next please. So kalau saya sebut PIC nanti itu staff-staff yang saya sebutkan tu lah. Alright. This is how PPHP is built up, okay. So dulu dipanggil sebagai pusat co-curriculum di bawah HEPA. Sekarang pun masih di bawah TNC HEPA, okay. Cuma namanya telah ditukar daripada pusat co-curriculum. Sekarang diberi nama Pusat Pembangunan Holistik Pelajar. Masih lagi di bawah tanggungjawab TNC HEPA. Okay, so kita pernah ada empat orang pengarah, bermula dengan Cik Syahzul pada awal-awal penubuhan. Lepas tu kita ada Prof. Madya Dr. Muhammad Razali, and then seterusnya diterajui oleh Cik Salman bin Lambak, dan bermula daripada 2018 Dr. Abdullah bin Ibrahim telah menerima pelantikan untuk pengarah PPHP. Okey, seterusnya ya. Saya tak akan ambil masa lama ya sebab kita akan ada sedikit promosi dan kita akan ada sesi khas nanti. Jadi saya pasti anda akan ada banyak persoalan tapi tak sesuai lah untuk kita bincangkan panjang lebar di sini. Yang asas-asas kita boleh entertain lah. So khidmat teras PPHP sebenarnya ada dua, iaitu akademik dan juga aktiviti. So akademik, next please. Okay, so akademik teruskan. So akademik di bawah saya, di bawah timbalan pengarah akademik atau kita panggil TPA. So di bawah TPA ni fungsi-fungsinya adalah saya akan merancang penawaran kursus co-curriculum sama ada sedia ada atau baharu kepada semua pelajar diploma dan ijazah sarjana muda, dan saya akan menguruskan pendaftaran. Bila kita dah buat penawaran dan pelajar akan kena daftar, so saya akan uruskan pendaftaran pelajar dan mengawal selia pengajaran dan pembelajaran KKB termasuk membuat proses pemilihan facilitator yang berkelayakan, dan seterusnya mengurus takbir KKB lah sama ada pelajar nak tarik diri ke, pelajar nak gugur kursus ke, pelajar nak tambah kursus pada saat akhir ke, itu semua di bawah saya lah. Okay. Okay, sehingga kini ada 104 kursus KKB yang diuruskan di bawah unit akademik. Tapi tidak
apa ni tidak di apa ni ditawarkan sekaligus. Kita akan pilih berdasarkan kepada kesesuaian lah. Tambah-tambah lagi sekarang dalam dalam mode online ni kita terpaksa sangat-sangat memilih lah kursus-kursus yang boleh ditawarkan. Terutama kursus-kursus yang melibatkan fizikal memang kita tak dapat tawarkan lah. Agak sukar untuk dari segi pelaksanaan dia. Jadi dia lebih bersifat kepada kursus kemasyarakatan dan kemanusiaan saja. Okay. And then seterusnya. Okay. Aktiviti di bawah TPKI ataupun di bawah unit aktiviti. Fungsi basically fungsinya di bawah unit aktiviti ni dia akan merancang dan menguruskan aktiviti wajib berkredit di bawah silibus PKB. Setiap kelas kena buat buat aktiviti, so semua aktiviti akan diuruskan oleh unit Kemahiran Insan ya. Okay, and then mengurus takbir juga mengurus takbir juga badan-badan beruniform yang ada di PPHP. Okay, unit aktiviti juga akan merancang kewangan dan yang menguruskan kewangan serta dalam urusan perolehan untuk apa ni uniform dan sebagainya lah. Okay, dan juga perancangan serta pengurusan infrastruktur. Okay, so untuk rekod memandangkan kita dihimpit pandemik sepanjang tahun 2020. Kita mengalami penurunan dari segi bilangan aktiviti yang berlaku pada tahun 2020. Di mana kalau tahun 2019 kita punya pencapaian tu sangat-sangat memberangsangkan. Kita ada lebih kurang 300 lebih aktiviti. Kita belanjakan dalam 1.5 juta bajet. Kita ada 8 delegasi ke luar negara. Kita ada banyak pengiktirafan dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2020 bila pandemik melanda, jadi kita sangat-sangat tersekat dan terbatas dalam melakukan banyak benda. Walau bagaimanapun kita mampu menyelesaikan 118 aktiviti pelajar dengan bajet 1/3 sahaja daripada biasa, lebih kurang dalam 600,000 0.5 juta dan pendapatan yang kita jana hanyalah 8,000. Untuk rekod sebelum-sebelum ni kita boleh jana sampai 80,000 setahun, okay, melalui utilisasi kamera kita. Tetapi yang ni memang tak mampulah masa tahun 2020 eh. Okay, seterusnya. Okay, ini ringkasan eh. Pencapaian PPHP pada tahun 2020 memang agak menduka citakan lah, sangat jauh berbanding dengan tahun sebelum itu. Tetapi itulah yang berlaku. Okey, kita telah melibatkan seramai 24,517 pelajar dalam aktiviti kita. Ada 68 kursus telah kita kursus telah kita tawarkan sepanjang tahun tahun 2020. Kita ada 118 aktiviti pelajar dengan jumlah kos yang kita belanjakan adalah 554,830. Okey, berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu 1.45 juta yang kita belanjakan dan penjanaan hasil kita pada tahun sebelum itu adalah 78,500, berbanding dengan tahun lepas hanyalah RM7,685 sahaja. Okey, seterusnya ya. Okey, ini yang penting ya untuk semua pelajar. Ini yang saya nak tekankan. Okey. Semua pelajar diploma dan juga ijazah sarjana muda. ISM tu adalah ijazah sarjana muda ya. Wajib. Okey, wajib melengkapkan 3 jam kurikulum berkredit. Okey, tiada pengecualian eh. Okey. Sebab jam kredit ni 3 jam kredit minima. Minimanya 3 jam kredit. Okey. Yang mana boleh diambil melalui penyertaan pelajar terhadap kursus-kursus yang kita panggil one off ataupun kursus-kursus berpackage, iaitu melebihi minimumnya 3 jam. Then sekarang kalau masuk ISM dia boleh up sampai 6 jam. Okay. So dia ada dua cara untuk ambil core ni. Satu, ambil 3 jam sekaligus. Satu semester je ambil satu subjek yang berjumlah 3 jam kredit, atau ambil
berpackage untuk diploma hanya ada dua sahaja, iaitu kesatria dan bomba. Selepas ni senior-senior kesatria dan bomba akan bagi penerangan lah kalau siapa-siapa yang berminat nak masuk pasukan beruniform. Saya secara peribadi memang sangat-sangat menggalakkan pelajar masuk tim beruniform ni sebab engagement dengan kita lama. Bila engagement dengan kita lama tu sangat banyak aktiviti yang kita boleh buat bersama lah. Antaranya kita boleh buat perkhemahan tahunan, kita boleh buat macam-macam. Nanti senior-senior akan tunjukkan lah. Okay. Untuk bomba dan kesatria, dia masih juga 3 jam kredit tapi dia tak ambil sekaligus. Dia tak ambil one off dia panggil. Dia akan ambil satu kredit setiap semester. Jadi 3 kredit dia akan, 3 semester dia akan engage dengan PPHB. Berbanding dengan pelajar yang ambil 3 jam sekaligus, masa semester pendek ni dia ambil ko, lepas tu dia tak ambil dah. Okay, itu je beza dia. Okay, next. Ini adalah kekuatan squad semasa. Kita ada, saya fokuskan kepada diploma lah. Diploma kita ada dua squad, iaitu bomba dan penyelamat serta kesatria. Dan kita ada di kedua-dua kampus lah. Kampus Gom Badak dan juga kampus Besut. Di Gom Badak, untuk bomba kita ada 63 kadet yang telah pun berdaftar. Ini senior lah, senior untuk you all lah. Eh. Okay. And then di kampus Besut kita ada 40 kadet bomba dan penyelamat. Sementara untuk di KGB bagi pasukan kesatria kita ada 75 kadet dan kesatria di kampus Besut kita ada 40 kadet. So nanti siapa yang berminat nak masuk kadet-kadet ni boleh dengar fokus lah penerangan yang diberikan oleh saudara Aulia dan juga saya tak pasti siapa daripada bomba nanti tapi akan adalah nanti selepas slot saya ni. Okay, alright, next. Okay, set keistimewaan kalau berada dalam pasukan uniform ialah kita akan sediakan set uniform, tak payah beli. Nanti orang kata, Allah masuk uniform nak kena beli. Masuk kat sekolah pun beli beratus-ratus. Dekat sini kita tak suruh pelajar beli sendiri. Kita akan sediakan uniform top to toe. Daripada kepala sampai ke kaki. Sampai ke kasut kita bagi. Okay. So setiap jam kredit yang diambil tu kita kira dalam PNGK. Bukannya ambil sebagai audit je tetapi dia ada nilai mata dia. Kita sentiasa usahakan setiap sesi supaya badan-badan uniform ini diberi keutamaan untuk tinggal di dalam kampus. Okay. Dan pelajar-pelajar uniform juga biasanya kita biayalah program-program mereka di luar seperti orientasi pasukan, kem tahunan, majlis tamat latihan, program tambahan, macam-macam. Mengikut rekod-rekod terdahulu dah, kalau beruniform ni untuk menyertai delegasi luar negara tu agak cerah lah peluang dia. Itulah. Cuma sekarang ni kita tak boleh pergi luar negara. Dah vaccinated semua, insyaAllah kita pergilah. Okay. Dan untuk memudahkan pelajar-pelajar beruniform, kita ada perwakilan pada pelajar beruniform atau kita panggil PPBU. Sekarang ni presiden dia adalah saudara Firdaus. Very good and handsome man. dan dia sangat-sangat membantu. Nanti kalau you masuk, dia akan guide lah. Alright. Jika anda masuk pasukan uniform ni, peluang untuk berkerjaya dalam badan beruniform tersebut tu sangat tinggilah. Untuk pengetahuan terkini, hari Jumaat yang lepas, seorang kadet Palapis kita telah ditauliahkan sebagai Lieutenant muda Palapis Udara yang berpangkalan di Lumut. Okey. Itu antara yang saya nak beritahulah update terkini. Okey, seterusnya. Okey, kalau anda tak berminat untuk mengambil kursus berpackage tadi, so kita ada tidak berpackage. Ini adalah teras-teras yang ada untuk tidak berpackage. Kita ada teras kebudayaan, kita ada teras kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Kita ada keusahawanan dan pembinaan diri dan kita ada sukan. Cuma untuk waktu sekarang, untuk teras sukan kita tak dapat nak tawarkan sebab ianya tidak sesuai dijalankan secara dalam talian. So, untuk semester pendek ni,
bagi kursus tidak berpackage 3 jam kredit sekaligus ni, kita hanya akan tawarkan daripada teras kebudayaan, kemasyarakatan dan keusahawanan dan pembinaan diri sahaja. Senarai nama kursus tu nanti saya akan maklumkan pada perjumpaan pertama perjumpaan pertama kita pada minggu hadapan. Okey, saya akan ada sesi khas bersama anda semua dan semua pelajar wajib masuk sebab kelas jadual waktu memang dikosongkan setiap hari Rabu petang khusus untuk co-curriculum. Okey, next. Okey, ini ringkasannya ialah kalau satu jam kredit kalau satu jam kredit satu semester mesti ada 28 jam pertemuan, iaitu 2 jam setiap kali pertemuan selama 14 minggu. Tapi sebab anda masuk semester pendek, okey, jadi dia pendekkan kuliah tu daripada 14 minggu jadi 7 minggu. Jadi setiap minggu akan jumpa 2 kali dengan FESI. Maknanya ada 2 kali dah kelas kursus setiap minggu. Okey. Jadi akan jadi double lah. Kalau 1 jam kredit sepatutnya 2 jam je seminggu, dia akan jadi 4 jam seminggu. Dan untuk 3 jam kredit, kalau sepatutnya 3 jam seminggu, dia akan jadi 6 jam seminggu. Untuk semester pendek ni sahaja. Dan kelas anda, saya bagi tahu awal-awal, setiap hari Rabu, dia boleh bermula jam 2 ataupun jam 5. Dia berdasarkan kepada siapa fesi anda. Kalau fesi anda tu adalah kaki tangan Uniza, dia akan memulakan kelas selepas pukul 5. Dan jika fesi anda adalah bukan kaki tangan Uniza, dia mungkin akan memulakan kelas seawal jam 2 petang. Okey, apa-apa pun kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Pastikan anda masuk ke dalam grup Telegram yang ada sekali dengan pusat dengan PPT tu. Pusat pengajian teras tu. Saya ada dalam grup tu. Semua maklumat kita akan bagi kat situ. Link untuk daftarkan pusat semua kita akan bagi kat situ. Okey? So jangan jangan tak masuk grup tadi tersebutlah. Okey? Alright, next. Okey, ini macam mana anda akan dinilai nanti. Kalau anda ambil 3 jam kredit, kita ada 5 penilaian iaitu proposal video, okey, ataupun proposal project, okey. And then kita ada penilaian community, kita ada penilaian video digital kreatif, itu adalah daripada community juga. And then kita ada penilaian FESI atau penilaian cikgu anda lah. And then kita ada pembentangan projek. Yang ni semua akan diuruskan oleh facilitator yang akan kita tetapkan dalam kelas yang anda daftar nantilah. Okay, so FESI akan handle lah semua benda ni. Okay, sebab tu penting nanti you masuk dalam grup Telegram supaya you tahu bila perjumpaan dibuat, kelas bagaimana, siapa FESI anda dan sebagainya. So saya akan buat sesi kelas untuk kursus co-curriculum sahaja insyaAllah pada hari Rabu nanti. Okay, seterusnya ini untuk 3 jam kredit siapa yang ambil subjek 3 jam kredit sekaligus. Seterusnya item penilaian untuk 1 jam kredit. Minta mohon bergerak ke next slide. Saya tak nampak slide ni bergerak Okey. Okey, untuk 1 jam kredit kita ada 4 penilaian sahaja, iaitu proposal, penilaian kerja berpasukan, video digital kreatif dan pembentangan video. Okay, so saya tak expect you ingat pun hari ni just untuk bagi tahu je. Sebab benda-benda ni semua akan diberikan secara lebih terperinci oleh fesi-fesi anda semua ni dalam sesi masing-masing lah. Dalam sesi kelas yang lebih kecil. Sebab ni ramai kan, so in fact saya rasa tak semua pun yang betul-betul fokus kot. Jadi just yang mana-mana fokus tu, inilah kaedah penilaian untuk subjek 1 jam kredit. 1 jam kredit ni meaning setiap you ambil berpasukan lah, bomba ataupun satria. Alright, next. Alright, ini pun penting juga untuk you tahu, tapi saya akan ulang lagi nanti. So untuk minggu pertama ni, saya rasa minggu pertama dan minggu kedua lebih kurang lah, okay. So 6 hingga 14 Ogos ni you kena daftar kursus. So sangat penting you daftar kursus untuk mengelakkan didenda. Sebab bila tak daftar dalam waktu yang ditetapkan, you akan didenda. Denda dia adalah RM100 per kursus. Saya tak tahulah orang dah terangkan belum, tapi itu yang saya tahulah. Denda lambat mendaftar.
Tapi mungkin adalah kelas-kelas yang tertentu, saya tak tahu. Tapi itu adalah implementasi buat masa sekarang lah. Okay. Kalau lambat mendaftar dan kena kena denda mengikut bilangan kursus. Bukan mengikut, dia bukan atas student, dia kira kursus apa yang lewat ni di daftar. Eh. And then untuk kursus co-curriculum, pada minggu ketiga iaitu 22 hingga 26 Ogos, semua kelas perlu bentangkan proposal project. Okay. Saya akan bagi tahu Fesi. Fesi akan guide lah anda macam mana nak buat ni. And then minggu 6 dan 7 iaitu 12 hingga 23 September, pelaksanaan projek perlu dilaksanakan untuk membolehkan kita selesaikan apa ni kursus kurikulum untuk semester ini. Okay. Seterusnya, okay. Ini antara kursus-kursus yang bakal ditawarkan. Okay. Di kampus Gombadak, kita ada kursus penulisan khat, Iqra, bijak perdana, budi penyayang, asas persawanan, asas pertanian dan juga debat bahasa Melayu. Okay. So nanti saya akan buka lah slot. Makna contohnya penulisan khat tu ada berapa kelas, Iqra tu ada berapa kelas dan sebagainya lah. Alright. Tetapi to be frank with you, budi penyayang akan ada banyak kelas, bijak perdana akan ada satu kelas, asas persawanan mungkin dua kelas, asas pertanian mungkin satu kelas, debat bahasa Melayu mungkin dua kelas. Macam tu je lah gambaran dia. Alright. And then untuk kesatria, okay, untuk kesatria yang berpackage di Gombadak, kita akan buka untuk 80 orang. Oh, silap kat sini. Saya dah naikkan kuota dia daripada 70 kepada 80. Begitu juga bomba. Okay. And then di kampus Besut, okay, di kampus Besut, kita ada debat bahasa Melayu, budi penyayang, asas pertanian dan asas kesuanan. Dan untuk berpakej sama juga, kita ada kesatria dan bomba, cuma kita kecilkan angka di sana sebab pelajar di sana tak ramai sangat. So kesatria untuk 30 orang dan bomba selama 30 orang. Okay. Next. Siapa yang kontrol lah? Minta. Okay. Alright, untuk pelajar badan beruniform, sebelum-sebelum ni kita memang ada pembarisan mingguan badan beruniform yang mana kita gilirkan daripada satu pasukan kepada pasukan lain yang akan menguruskan pembarisan tersebut. Namun, kita tak dapat laksanakan pada semester lepas. Jadi, kita hold. Jadi, kita buat proses perjumpaan secara online sahajalah dan bersama pasukan sahaja. Okay, next one. Okay, ini adalah capaian untuk menghubungi kita. So boleh hubungi kita melalui telefon, website, FB dan sebagainya. Okay, saya rasa akan ada banyak persoalan, tetapi mana-mana yang urgent boleh tanya saya nanti later on, boleh majukan melalui urus dia. Okay, kalau tak urgent, tunggu dulu sampai kita ada perjumpaan khas. Okay, saya dah kena panggil oleh doktor, so saya pass balik sesi ni kepada saudara Aulia untuk teruskan bagi promosi pasukan kesatria dan juga untuk promosi kesatria dan juga bomba ya. Maaf, saya terpaksa undur diri dulu pada sesi ini. Apa-apa nanti majukan sahaja kepada Rusia atau kepada saudara Aulia sebagai wakil PPHP kami di situ. Nanti saya akan jawab bila anda semua ada dalam telegram tu. Saya boleh sampaikan maklumat dalam telegram tu. So saya mohon sangat semua pelajar supaya join telegram yang disediakan khas untuk semester ini bagi subjek-subjek teras universiti, termasuklah kursus co-curriculum. So itu saja daripada saya. Back to you, Aulia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Teknologis Noor Khairani binti Al-Hurawi atas penyampaian taklimat sebentar tadi. Okay, untuk pengetahuan anda, untuk soalan nanti kita akan hold dulu setelah selesai
Puan Kai. Habis swab test, kes terus tu. Setelah kita mendengar sesi penyampaian taklimat sebentar tadi kepada Puan Hajah Penerjis Nakairani binti Abdul Rawi, kita akan dengarkan taklimat secara ringkas daripada Saudara Muhammad Irfan bin Yusof, Wakil Badan Kor Kesatria, dan Saudara Faris Aliuddin bin Fazrul Ahta, Wakil Badan Kor Bomba dan Penyelamat. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alia selaku pengacara majlis. Dan saya Muhammad Irfan bin Yusof, wakil daripada Kor Kesatria, ingin mempromosikan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang baru saja melangkah ke alam universiti. Selamat datang ke UNIZA, hashtag UNIZA pasti tahu. Pada hari ini saya akan memberikan menerangkan tentang cara-cara untuk pengambilan anggota Kor Kesatria Batch 09 sisi 21-22. Dan bagi syarat syarat-syarat untuk kelayakan untuk menyertai Kor Kesatria adalah, yang pertama adalah warga negara Malaysia, sihat tubuh badan, dan yang paling penting sekali adalah tinggi. Paling minimum bagi wanita adalah 154 cm, okay, manakala bagi lelaki pula adalah 164 cm. Dan syarat-syarat kelayakan akademik bagi pengambilan anggota Kor Kesatria adalah lulus sijil pelajaran Malaysia, iaitu SPM lah. Nah, yang kedua adalah pelajar tahun pertama diploma UNIZA bagi Fakulti Contemporary Islam, Perniagaan Pengurusan dari Kebentuk Inovatif dan Teknologi, Fakulti Undang-Undang Hubungan Antarabangsa, itu hanya bagi Gong Badak sahaja, dan saya akan terang dulu pada Gong Badak. Dan untuk metod pengambilan bagi anggota Kor Kesatria ni, dia akan terbahagi kepada dua tapisan, iaitu pada tapisan pertama pada 5 dan 6 Ogos dibuka Google Form kepada semua mahasiswa dan mahasiswi untuk mengisi Google Form, dan ada limit dia, seramai 100 orang sahaja yang akan terpilih. Siapa cepat dia dapat isi Google Form, siapa lambat, nasib lah. Dan yang kedua adalah kat dalam Google Form tu ada penilaian maklumat diri dan semakan dokumen. Maksudnya dalam tu nanti kita akan tanya tentang BMI, tentang apa pengalaman anda sewaktu dekat sekolah dulu dan sebagainya. Okey, itu adalah pada tapisan yang pertama pada 5 dan 6 Ogos. Okey, pada tapisan kedua iaitu pada 7 Ogos 2021, yang pertama adalah kita akan ada sesi temuduga atas talian. Bermaksud nanti 100 orang yang akan isi Google Form tu, dia akan diberi link untuk masuk ke dalam Google Meet ataupun Webex, dan dia akan diberi pecahan dari setiap orang dan akan ditemu juga oleh face-face yang telah dilantik. Waktu tu anda akan ceritakan tentang pengalaman anda dekat sekolah, pengalaman anda apakah jawatan yang anda pernah jawab dekat sekolah dulu, dan sebagainya. Okey, pada tapisan kedua ni juga kita akan tapis, dan hanya 80 orang sahaja yang akan terpilih untuk direkrut sebagai kadet Kor Kesatria. Maksudnya lagi 20 orang tu, minta maaf lah, kira yang 80 orang sahaja yang akan terpilih. So mana yang berminat buat sungguh-sungguh, insyaAllah kami akan pilih anda berdasarkan skill dan pengalaman anda. Dan pada 9 Ogos, waktu ni lah pengumuman di mana siapakah yang akan layak untuk direkrut sebagai kadet Kor Kesatria
di Gombadak. Dan sebenarnya di dalam kor kesatria ni banyak faedah dia. Antaranya pelbagai kerahan untuk khidmat sosial. Dalam program kor kesatria ni terlalu banyak. Macam contoh ada program community yang mana kita melibatkan masyarakat beri bantuan. Nanti juga dia menguatkan fizikal dan mental kita untuk yalah, untuk orang cakap kita improve diri kita untuk jadi, kalau dulu kat sekolah tak dapat peluang nak join camp, tak dapat peluang nak apa, menonjolkan diri. Jadi jadikan di universiti ni sebagai satu tempat untuk tonjolkan bakat kamu semua sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi yang terbaik. Okay. Dan saya rasa kita akan terus pada slot ni untuk besut pula. Besut lebih kurang saja macam Gombadak, dia punya cara pemilihan dia. Cuma pada tapisan kedua dia untuk besut hanya untuk hantar video kepada orang yang berkenaan, nanti akan diberikan link di dalam Telegram hantar video, dan seramai 40 orang saja yang terpilih daripada 50 orang yang mengisi Google Form bagi pelajar kampus besut. Dan pengumuman dia sama juga akan diberi pada tarikh 9 Ogos 2021. Jadi minta pada semua, pada mana yang minat untuk masuk ke kesatria, isi terus. Jangan fikir apa-apa. Kalau korang rasa korang layak, kalau korang rasa korang yakin nak tambahkan keyakinan, nak kuatkan fizikal dan mental, insyaAllah masuk ke kesatria. Mantap. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pengacara majlis kita, saudara Aulia yang handsome. Okay, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Faris Aliuddin bin Fazrul Ahta. Saya merupakan, bukan YDP, Core Bomber. Saya merupakan ketua protokol saja dalam Core Bomber untuk sesi 2020-2021. Mungkin ada yang dah kenal saya, junior-junior tu. Jadi, inilah muka senior korang tu. Jadi untuk promo bomber ni, apa specialnya bomber ni sebenarnya? Bomber ni kalau kita nak tengok dengan kesatria ada beza dia. Cuma bomber ni kita ada lebih daripada equipment. Kiranya kita boleh pergi ke berbalai, kita boleh jumpa kita punya jurulatih sendiri, pergi ke balai, dan kita boleh sendiri untuk belajar berdepan untuk apa itu kegunaan setiap equipment bomber ke depan. Dan juga kita boleh belajar tentang jentera-jentera yang mana ada di balai tersebut. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau rakan-rakan semua rasa macam tak maulah ambil bomba ni, macam malas lah nak kena pergi latihan ke apa ke, okay, kita bandingkan dengan kau tak berpackage. Kita tengok balik kau tak berpackage. Kalau kau tak berpackage, kita hanya jumpa dalam satu sem. Kiranya kita jumpa satu sem, habis satu sem, habis. Kita tak ada apa-apa connection, tak ada apa-apa orang kata bonding antara kawan-kawan yang lain. Kiranya satu sem, habis satu sem. Tapi kalau dengan bomba, bukan bomba je, kesatria juga, dia ada family tu. Dia kiranya kalau kita untuk 3 sem ni, kita join cover package, kiranya kita ada bonding untuk 3 sem dan kita kena tahan sebagai itu family kita. Dan itu lebih membuatkan kita ni, orang kata bonding antara kita ni paling kuat, dan kita macam boleh anggap family sendiri. Itu pasal kita dalam training juga, tak kisahlah kesatria ke bomba ke, kita akan, selalunya kalau kena ranking tu apalah sangat sebenarnya, sebab dengan ranking tu lah kita selalu kena, dan kita selalu buatkan kita punya bonding kuat. Tak percaya, kita boleh tanya saudara pengacara majlis yang pernah saya di-ranking kan. Okay, tak apa. Jadi kita nak cerita balik tentang bomba ni. Kalau ada mana yang dah terlibat dengan core curriculum bomba semasa sekolah menengah dan ingin menyambung core bomba di zaman universiti ni, dipersilakan. Sekiranya ada yang ingin menimba ilmu bomba, nak menimba ilmu baru dengan bomba ni, silakan, kami alu-alukan.
Jadi dengan bomba ni kami tahu juga kita ada menyediakan 80 orang kuota. Tetapi bomba mungkin akan kurangkan pengambilan ahli kerana jurulatih kami ingin mengurangkan kuota tersebut. Jadi selepas habis promosi ini, core bomba akan menyebarkan Google Form dan juga poster untuk pengambilan ahli baru. Saya takkan cerita di sini sebab takut rakan-rakan semua pening. Yalah, dah tengah hari kan, apa nak fikir sangat. Jadi apa-apa sekalipun, selepas ni boleh contact saya, yang mana kenal saya tu boleh contact saya straightforward, ataupun boleh tanya di dalam group official intake MMS Diploma 2020-2021. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Irfan bin Yusuf dari Kor Badan Kor Kesatria dan saudara Faris Saliuddin bin Fazrul Akhtar dari Wakil Badan Kor Bomba dan Penyelamat. Okey, untuk maklumat anda semua, saya merupakan alumni daripada Kor Kesatria yang mana anda lihat tadi saudara Irfan kan? Okey, saudara Irfan tu merupakan junior saya, jadi dia squad yang ke-8 dan saya merupakan squad 7. Dan anda yang nak masuk badan kuat kesatria ni, insyaAllah akan jadi squad yang ke-9 lah. Jadinya kepada anda semua, kami ni amat menggalakkan lah anda masuk badan kuat ni. Sebab badan kuat ni akan mengasah kemahiran insan anda. Seperti saudara Ifan kata tadi dan juga Faris. Yang mana kalau benda ragging ni biasa, adat lah tu. Tapi ragging tak adalah ragging teruk sangat kan. Jadi ragging tu biasa-biasa je. Taklah kata ragging pun, tapi biasalah kat padang kawat kan. Jadi siapa yang biasa masuk badan kor kat sekolah, dia biasa masuk Watania, PKBM, atau biasa masuk bomba, polis, yang minat masuk kadet ni boleh daftar. Kalau kita nak tahu, dekat UNIZA ni untuk diploma ada dua saja, bomba dan juga kesatria. Yang ni yang mana nak masuk berpackage lah. Jadi berpackage ni dia ada kredit lah. So step same ada, same panjang. Jadi untuk bomba dan juga kesatria ni dia ada 3 sem. So 1 jam kredit, 1 sem. Jadi best lah sebab bila masuk badan kau ni kan, bonding kita dengan member-member tu rapat. Jadi tak percaya, tanya rakan kelas dengan rakan kau yang mana kita rapat. Sudah semestinya rakan kau. Itulah soalan yang akan dijawabkan oleh pelajar-pelajar kau. Okey, itu saja daripada saya. Kalau nak tanya lebih-lebih boleh PM lah ataupun follow je IG saya, Aulia69, DM kat situ tanya. Sakit tak masuk kau kesatria ni? Okey. Seterusnya. Dan untuk makluman mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengasah bakat terpendam sepanjang Minggu Mesra Siswa sesi 2021-2022, Jawatan Kuasa Induk Kebudayaan telah mengadakan cabaran TikTok kreatif Santai Seni MMS yang bakal berlangsung dari 3 hingga 7 Ogos 2021. Kepada mereka yang berminat, bolehlah mengisi penyertaan melalui link yang diberikan. Okey, kepada mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi, slot ketiga pada hari ini bermula pada pukul 2 petang. Oleh itu, diminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk bersedia 10 minit awal sebelum slot bermula. Untuk memastikan kelancaran slot seterusnya, kami mengharapkan mahasiswa dan mahasiswi berdepati masa. Sekian, terima kasih. Aulia Fauzi, pengacara majlis anda.
through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight
menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, tapi ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi.